Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos bis semua, balik lagi sama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah bos bis semua. Di video ini Oting mau kasih tahu tutorial gimana cara gampang membuat undangan acara lewat Google Form atau di Google Form ya. Nah, seperti yang bos udah lihat di sini, Oting udah buka Google Drive-nya, My Drive-nya Oting di sini ya. Jadi langsung aja ya, kalau belum tahu gimana caranya membuat Google Form, ditonton juga di video sebelumnya ya. Nah, jadi kita langsung aja klik new, terus cari Google Form. Nah, jangan langsung diklik di sini ya, tapi arahkan kursornya ke panah yang ini, terus nah pilihnya yang form a template. Jadi kita langsung cari template yang undangan acara ya nanti. Nah, jadi si Google Form itu menyediakan beberapa template ya sesuai kategorinya. Ini ada work, ada personal, ada education juga ya. Nah, kita pilihnya bisa kalau untuk acara itu bisa ini event, bisa di sini ya, di personal ada yang event registration atau party invite. Nah, kita yang party invite aja ya, karena undangan pesta misalnya. Kita klik aja, tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, di sini udah ada pertanyaan template dari si Google Form tentang undangan acara ini ya. Nah, ini dia kan dalam bahasa Inggris, bos bis tinggal rubah aja pertanyaannya pakai bahasa Indonesia, tapi selebihnya sama ya. Ini misalkan judulnya party invite, terus nanyain namanya, what is your name, terus langsung nanya nih bisa hadir atau enggak, ada opsi ya dia bisa hadir atau tidak, terus berapa orang yang mau hadirnya. Dan di sini mau bawa apa nih kan, pestanya mungkin yang masing-masing bawa makanan. Ini ada main, ada salad, dessert, drinks atau apa, atau mungkin bisa diganti pertanyaannya sesuai pertanyaan yang bos bis mau ya. Terus nanya nih ya, punya alergi atau enggak. Mungkin tuan rumahnya takutnya tamunya ada alergi makanan atau sesuatu. Terus emailnya apa, mungkin ini untuk mengirimkan informasi lebih lanjut. Nah, kalau udah itu tinggal di share aja ya, nanti tinggal di send aja linknya gitu. Oke, itu dia gimana caranya, cara gampang membuat undangan acara di Google Form. Mudah-mudahan bermanfaat buat bos bis semua. Videonya jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.